istri. Ini juga sama, ini yang udah ditempelnya. Dan alat yang harus kalian siapkan yaitu ada pisau, ada bahannya, terus tunggulnya. Langkah yang pertama yaitu disebit dulu ya, dari ujung-ujungnya. Karena di sini banyak nyamuk, jadi pakai obat nyamuk, guys. Jadi cara penyabitannya kayak gimana? Kelupas kulitnya tapi sedikit ya, tapi sampai dagingnya doang. Oh, kelihatan ya segitu. Nah ini juga sama, di sedikit dulu dua-duanya. Lalu dimasukin ke sini ya, sesuai yang udah dikelupas. Nah, ini guys, sudah dimasukin ya. Ikutin langkah-langkahnya seperti yang tadi ya, sama semuanya. Dan pilih kalian juga mau disimpan di mana aja yang dibutuhkannya gitu. Lalu siapin tali untuk menjaga mengikat juga, biar kuat ya, biar gak cepet rusak tangannya. Nah, yang ketiga bakalan disimpan di sini ya. Langkah-langkahnya sama seperti kayak barusan.
diikatnya yang kuat ya, biar tali gak mudah copot juga. Karena untuk minimalisir mati ya, gak jadi. Dan pemilihan bahan harus bagus juga kan, harus sesuai. Jadi berapa lama sih nunggu nempelnya? 1 bulanan ya. Kadang-kadang kurang dari 1 bulan udah nempel, 15 hari ya. Jadi kalian sebelum penempelan media harus kering, medianya harus kering dulu, sama batangnya juga harus kering dulu dan harus bertunas ya. Kalau udah bertunas itu biasanya cepet 100% ya jadinya. Nah guys, setelah daun-daunnya udah ditempel batangnya, terus kalian siapkan plastik ya, ukuran berapa? Secukupnya ya. Langsung ditutup aja supaya berembun ya. Jadi kalian pas di muning gini harus benar-benar tertutup ya, jangan ada hawa sedikit pun masuk. Karena di sini ada hawa, jadi harus ditutup dulu, ditahannya. Guys, sekian, selesai. Ini penampilannya. Jadi ini hasilnya, sudah ditempel. Tinggal tunggu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Yang kedua bakal ditempel sama tikus kimeng ya. Ini daunnya. Nah ini guys, tempelan dari yang ini elegan, dari 3 bahan elegan, yang ini elegan, yang ini ditempel kimeng.
ditinggal nunggu deh sekarang. Nanti setelah jadi saya liatin lagi ya hasilnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Never gave a f- really came from rags to riches. Now we live it up, driving with the rooftop missing. I don't give a f- really